Pemirsa, polisi kembali direpotkan dengan ulah seorang pria yang kembali memanjat baliho besar di depan Mabes Polri Jalan Trunojoyo di Jakarta. Petugas terpaksa melibatkan petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi pria dengan menggunakan mobil Bronto Skylift. Seorang pria memanjat baliho besar di depan Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Aksi panjat baliho yang dilakukan pria ini bukan hanya sekali. Pria yang dikenal dengan nama Agustinus ini sebelumnya juga melakukan hal yang sama di tempat lain. Polisi harus melibatkan petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi Agustinus yang mengibarkan bendera dan membentangkan spanduk di atas baliho. Petugas akhirnya berhasil menurunkan dari ketinggian 20 meter dengan menggunakan mobil tangga. Aksi panjat baliho yang dilakukan Agustinus sempat menarik perhatian pengguna jalan. Nanti kemudian akan kami serahkan ke panti sosial karena kebiasaan supaya ada efek jera. Supaya ada efek jera dia. Udah kebiasaan selalu pagi-pagi mengganggu aktivitas masyarakat banyak. Sebelum dibawa ke panti sosial, Agustinus diperiksa di Mapolsek Kebayoran Baru. Dari Jakarta Selatan, Sofyan Firdaus, iNews, melaporkan.